ada dangdutan nonton yuk. Enggak ah, mending mah beraya. Di, kayak orang bingung kenapa lu? Di PHK? Gak apa-apa Jang. Udah cerita aja, pasti ada masalah. Sini deketan, omongan orang dewasa, takut-takut Jaka denger. Wah, lu pada ngomonginnya gua ya? Lu ngapa bawa-bawa nyalu? Lah kan tadi kata lu, ngomongan dewasa, pasti lu ngomonginnya gua ya? Omongan dewasa maksudnya omongan orang gede, bukan orang kecil kayak lu, Tong. Ah, ngilok ah! Gosipinnya gua nih, nyesel banget gua. Nyak, kebetulan banget ketemu di sini, Nyak. Ya kan, Nyak, abis dari rumah Bu Haji Lela. Mau nyusul babel lu, Nung, nagih kontrakan, takut dia nggak bener. Itu, anak-anak kontrakan gengnya Roji lagi pada ngomongin Nyak, ngegosipin Nyak. Gosipin apaan? Lu jangan kuru, lu. Bener, Nyak. Ayo kita kesana, coba. Ayo, coba lihat. Ayo. Masalah, Bu, gosipin apaan mereka? Ayo. Udah, cerita aja. Jaka udah pergi. Gue telat datang bulan. Waduh, hamil lu. Berisik lu, Jang. Nyak, kita nonton ambel-ambelnya. Cuman doang emang bisa hamil. Kacau lu. Gak tau, coba tanya yang udah nikah. Lem! Nah, si Ji? Bocah marah. Apa sih? Parah lo emang berdua lo. Gua denger dari dalam berisik-berisik lo. Lagi pada ngomongin hamil lo ya. Parah lo! Parah lo Jang! Lo ambil hati lo Jang! Lo berdua berisik. Orang kampung tahu berabe lo. Eh, Bang Mamat tuh Bang! Bang! Sini Bang! Siap! Sini! Ya siap! Sini buru! Lu ngapa sih? Gua mau nagih si Komeng lo pada manggil-manggil gue. Terus orangnya buru kabur lu. Ngapain buru-buru? Komeng lagi sip 2 tadi. Sip 2? Lagi tidur paling di rumah Kara. Di sini dulu. Nih dari tadi nih Ujang Meati nih ngomongin hamil-hamil mulu dari tadi. Ujang nih hamil nanti kali. Buset, kontrakan gue dibikin mesum nih. Bisa apa sujud turunan gue nih. Mampus lu. Berisik lu berdua. Bukan begitu Bang Mamat. Si Ati telat datang bulan. Dia ciuman sama cowoknya. Terus dia takut hamil. Apa iya? Waduh, ciuman bisa bikin hamil Jang. Masalahnya dulu Bang Mamat sama Porani ketemu pelaminan. Agak pacaran dulu. Oh, masalahnya begitu doang. Sekarang gua tanya Timmy lu, Ti. Lu waktu ciuman ke lidah kagak? Kayak gini. Lu melihatnya gimana, Ti? Pakai kali, Bang. Kan di bioskop enggak kelihatan. Kok kelihatan? Lu kan berasa pakai lidah. Wah, lu udah pasti hamil lu, Ti. Jadi hamil ya? Gue dulu sama Porani juga ciuman dulu, baru proses yang lain. Neng, sabar Neng. Neng. Bang Mamat! Bang Mamat! Gue datang, kenapa sih? Lu ngamilin Ati, gue denger lu hamil-hamil. Ngamilin gimana? Ti, jelasin dah. Gue... Jadi gini loh, jangan gitu. Saya telat ketemuan. Saya semalam ciuman di dalam bioskop sama pacar saya. Ciuman aja udah jina, Ti. Tapi gak bakal bikin hamil. Kenapa dia bilang hamil-hamil? Nih, berdua ini nih, biang keladinya nih. Apa ngomong apa dia? Itu, ciuman doang bisa hamil. Ya gak gitu juga, Ti. Aduh-aduhnya. Lu lagi pada berdua, coba deh ini karang. Zaman pada canggih, HP lu pada bagus-bagus. Internet bisa. Masih kayak gitu kagak paham. Bener kagak Lim? Yoi.